Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bapak dan Ibu, ini anak ini ada di Palu, di Kelurahan Lulu Selatan, di Kecamatan Palu Timur. Saya tidak perlu sebutkan di mana tempatnya, tapi ini marilah kita jadikan pelajaran bahwa kejadian ini nyata dan ini bukan direkayasa, tetapi ini benar-benar kejadian di Lulu Selatan, bahwa anak ini sekarang sarafnya terganggu ya, karena ini akibat main HP tidak terkontrol, main game, nonton YouTube. Jadi radiasi daripada HP itu masuk ke sarafnya dan akhirnya seperti inilah akibatnya. Kasihan Bapak Ibu, masa depannya masih panjang tapi anak kita sudah jadi begini. Jadi tolong kita orang tua, tolong dikontrol anak-anaknya. Ini juga pelajaran buat saya sendiri. Ya, demikian Bapak dan Ibu, semoga ini bisa jadi pelajaran buat kita. Cukup saudara kita yang mengalami, ya, tidak perlu kita lagi yang mengalami, anak kita terutama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.